Lombok gosong, terasinya sudah matang. Jadi aku cuma ngerebus sayur aja. Oke teman-teman, ini sambal penyet saya sudah matang. Sudah waktunya makan. Perutku udah keroncongan dan ini ada kulup sayur rebusan sayur. Sayur rebus. Tak ulek mir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberkahi sehat ya. Amin ya rabbal alamin, dan semoga diberi rezeki yang berkah barokah dan dilancarkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, aktivitas Anda sekarang apa? Siang hari ini aku mau pengin sarapan. Bukan sarapan ya. Lebih ke makan siang karena udah jam 12 cuman belum makan apa-apa. Aku mau bikin sambal aja sama merebus sayur teman-teman. Karena saya punya sisa nasi kemarin ya. Jadi mau aku rebusin sayur, mau buat aku makan. Nah, nih masih ada sisa nasi kemarin ya. Jadi enggak usah dipanasin. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke aktivitasku, terima kasih untuk yang sudah selalu dukung dan support channel aku sampai saat ini. Terima kasih banyak. Dan buat yang baru menemukan channel aku, mohon selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Yuk ikuti aktivitasku hari ini. Selamat bekerja semuanya. Mau nyuci dulu teman-teman sambil ngerebus air. Siapa dulu ini? Inilah aktivitas kita ya teman-teman. Wanginya satu drum. Oke, ini airnya sudah mendidih teman-teman, jadi aku masukin dulu ya. Aku rebus dulu sayurnya. Hari ini makannya cuma sayur doang. Oke teman-teman, sambil nunggu sayurnya matang, ini mau buat makanan buat si anjing. Nah, mau buat makan buat si dia ini. Ini daging ayam aku cincang halus. Makannya kayak orang sih. Tak kasih nasi makannya sama ini. Nah, sama aku kasih 2 helai sayuran. 2 lembar sayuran ya teman-teman. Anjing makannya kayak orang. Ini sayur, daging sama nasi, daging ayam. Sayurnya sudah matang ya teman-teman. Jadi aku cuma rebus sayur aja. Taruh di sini aja. Ya, coba. Nah. Hai. Si mamam. Nah. Si mamam. Mana? Mamam. Suruh makan ngeliatin doang. Tuh, teman-teman makan dia. Ini aku ada tempe ya, ada tempe satu. Jadi ini aku goreng separuh aja mau buat sambal penyet. Tapi nggak ada tomat sayangnya. Nggak apa-apa wes. Yang penting masuk. Penting perut kenyang teman-teman, kerja nggak lemes. Sudah jadilah. Oke teman-teman, udah matang. Aku taruh sisihkan di sini dulu ya. Oke. Nah. Aku goreng cabai sama bawang merah, bawang putih buat sambal. Kebesaran api kali ya. Ini mumpung masih kan nggak di rumah, aku mau goreng terasi. Nah, goreng semua aja. Sekalian bau, jadi tak goreng semua terasinya. Sekalian goreng yang mumpung nggak ada orang, guys.
Sekalian kalau bau, ya cek bau. Sambele cabenya gosong, guys. Lomboke gosong. Ini terasinya sudah mateng. Sambele lomboke gosong iki lho. Sambel-sambel. Sudah lembut cabenya. Aku masukin tempenya ya. Dipenyet-penyet. Sudah jadi lauk, guys. Ini nasi teman-teman. Nasi kemarin ya. Udah nggak usah panasin. Taruh sini. Ini sambelnya, guys. Oke teman-teman, ini sambal penyet saya sudah mateng. Sudah waktunya makan. Perutku udah keroncongan dan ini ada kulup sayur rebusan sayur. Sayur rebus. Aku sudah ngiler teman-teman. Tak ulek mirin nih. Eman-eman. Ih, mantep. Ayo teman-teman semuanya makan. Makan siang. Lauknya sama sambal penyet tempe. Sebaiknya sebelum kita makan, kita doa dulu ya agar makanan kita yang kita konsumsi menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oke teman-teman, makan ya. Yuk, makan. Enak banget ini. Aroma terasinya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Padahal nggak ada lauk apa-apa ini. Enak. Mantap. TKW makan kayak gini aja udah alhamdulillah. Bersyukur, bersyukur udah kenyang. Rodok keasinan, guys. Agak keasinan. Enak pol. Alhamdulillah. Mantap. Enak, guys. Tuh anjingnya dipakannya nggak memakan. Orangnya makan sendiri. Ada kerupuk, mau goreng malas. Karena bentar lagi waktunya jemput sekolah. Gimana guys? Di Hongkong tapi berasa di kampung. Hongkong rasa Indo. Oke teman-teman, saya lanjutin makan dulu. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku hingga saat ini, hingga detik ini. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga keikhlasan teman-teman semua, sahabatku semua dibalas sama Allah.
dengan berlipat ganda kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Bye-bye.